Halo, selamat pagi teman-teman. Kita jumpa lagi di vlog saya. Kali ini kita nggak jalan-jalan cari makan, explore makanan. Nanti akan ada session khusus 5 hari kita akan di Bali. Kita akan explore semua Bali dari keberangkatan, cari makannya, makanan-makanan di Bali, kuliner-kuliner di Bali, objek-objek wisata di Bali, mungkin tips-tips dalam mencari persewaan motor di Bali. Nanti kita akan explore semua Bali, wisata-wisata Bali, makanan-makanan Bali. Sekarang, hari ini saya akan berbagi untuk tips, untuk berbagi kunci-kunci gitar yang mungkin bisa dipakai untuk kita bermain gitar, untuk kita bernyanyi. Kunci-kunci dasar bagi kamu-kamu para pemula yang belum bisa bermain gitar tetapi ingin bermain gitar, kita akan belajar bersama kunci-kunci dasar. Nanti kita akan explore gitar, dan karena belum lama ini saya baru beli gitar baru. Sudah lama saya nggak punya gitar. Ini saya beli di Solo. Untuk kualitasnya, untuk pemula sih oke lah. Jadi kita bisa belajar bareng di sini, bermain gitar bersama saya. Yo. Oke, kita akan mulai belajar untuk teknik-teknik dasar, kunci-kunci dasar dari gitar. Kita akan mulai dari kunci A. Chordnya itu A, A, D, E. Untuk selanjutnya kunci C, C, F, G, C, F, G. C, F, G. Untuk kunci G, G, D, C, G, D, C. Kita akan coba masuk ke lagu pakai kunci D. Untuk dan ada minor-minornya. Untuk kunci G, minornya G, B minor, A minor, E minor, C minor. Nanti sebagai variasi aja C minornya. Oke, baik, kita akan mulai bernyanyi lagu. Seliriki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Engkau maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi darimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Engkau maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada
carimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Teliti aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Engkau Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi darimu. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Itulah tips dari saya. Mungkin kita akan berjumpa lagi di tips-tips kita selanjutnya, atau eksplor makanan, makan-makan, jalan-jalan, cari makan. Jumpa lagi di vlog saya selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, atau komennya. Saya membutuhkan komen-komen dari Anda semua, teman-teman, untuk kritik untuk vlog saya menjadi lebih baik lagi. Jumpa lagi dengan kalian. God bless you. See you. Bye.